Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Terima kasih tetap setia di channel ini. Jangan lupa dukungannya, like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya. Kali ini kita akan membahas obat yang bernama meloxicam, yaitu berkomposisi 7,5 mg. Meloxicam digunakan untuk mengobati rasa sakit atau peradangan yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis atau peradangan sendi dan osteoarthritis atau pengapuran sendi pada orang dewasa. Meloxicam juga dapat digunakan untuk mengobati juvenile rheumatoid arthritis pada anak-anak yang berusia minimal 2 tahun. Cara kerja obat meloxicam adalah obat anti nyeri dan anti peradangan dari golongan antiinflamasi nonsteroid atau NSAID. Meloxicam bekerja dengan mengurangi hormon yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit di tubuh. Dosis dan cara penggunaan meloxicam adalah untuk artritis rheumatoid 15 mg per hari tergantung respon terapeutik. Dosis dapat dikurangi menjadi 7,5 mg per hari. Demikian saja berbagi infonya, semoga bermanfaat. Sebelum meninggalkan channel ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya. Bagi yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tetap saya ingatkan, jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalam.